Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Sky Droid. Halo. Nah, di video kali ini aku akan membagikan skrip lagi, teman-teman. Itu adalah skrip dari game Blox Read. Nah, di sini cuma nggak skripnya aja, teman-teman. Nanti aku bakal jelasin ke kalian juga untuk updatean terbaru dari Arceus, teman-teman. Jadi sekarang udah bisa kalian pakai. Nah, untuk teman-teman yang mau skripnya sama Arceusnya, silahkan kalian bisa langsung aja klik linknya di deskripsi, teman-teman. Itu nanti kalau kalian udah klik linknya di deskripsi, buat teman-teman yang belum tahu cara untuk melewati step-stepnya buat sampai dapetin skripnya, silahkan kalian bisa klik dulu di bagian depan sendiri di channel Sky Droid, teman-teman ya. Jadi silahkan kalian masuk aja dulu ke channel Sky Droid. Nanti di paling depan sendiri di bagian home atau beranda, teman-teman ya, itu ada untuk tutorialnya buat teman-teman yang belum tahu caranya, teman-teman ya, untuk dapetin skripnya. Nah, mungkin di sini aku sekalian tunjukin ke kalian aja supaya kalian itu gak terlalu kebingungan kalau buat teman-teman yang belum dapetin skripnya caranya, teman-teman. Nah, silahkan kalian bisa masuk ke sini, teman-teman ya, channel Sky Droid. Nah, nanti di bagian depan sendiri, nah, ada caranya untuk dapetin skripnya, teman-teman ya, nih. Buat teman-teman yang belum tahu aja, tapi kalau misalnya kalian yang udah tahu, silahkan langsung bisa aja ambil skripnya, teman-teman ya. Nanti kalau kalian udah ambil skripnya, itu kalau misalnya kalian yang belum punya aplikasinya yang terbaru ini, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian pakai yang terbaru ini sekarang kayak gini tampilannya. Nah, ini yang versinya 2.1, teman-teman ya. Ini nggak tahu 2.1 atau 2.10, teman-teman ya. Jadi silahkan kalian bisa langsung aja waktu kalian ambil skrip, teman-teman ya. Jadi kan kalian bakal diarahin kayak gini, teman-teman ya, contohnya. Sebentar. Nah, kayak gini, halamannya kayak gini. Nah, waktu kalian ambil skrip kan nanti kalian akan udah sampai ke halaman sini. Silahkan kalian bisa langsung copy aja skripnya di sini, teman-teman ya. Copy skripnya di sini, terus kalian bisa turun ke bawah. Nah, di sini untuk aplikasinya juga udah aku sediain, teman-teman. Kalian bisa klik di sini. Ini kalau kalian mau pilih yang PC atau mau pilih yang mobile, silahkan kalian bisa pilih aja di sini. Itu bakal langsung diarahin ke website officialnya mereka, teman-teman ya. Jadi, kalau kalian pilih yang PC juga bakal langsung diarahin ke website official mereka. Terus yang ini juga diarahin ke website official mereka, teman-teman ya. Jadi kurang lebih gitu, silahkan kalian bisa ambil lewat sini buat teman-teman yang belum punya, teman-teman ya. Nanti kalau misalnya kalian udah, silahkan kalian bisa langsung aja dipakai kayak gini, seperti biasa pakainya, teman-teman ya. Tampilannya juga kayak gini. Nah, mungkin nanti untuk key sistemnya itu kan yang terbaru udah diperbarui lagi, teman-teman ya, agak berbeda. Mungkin nanti aku bakal buatin di video terpisah kalau misalnya banyak yang bermasalah untuk key sistemnya, teman-teman ya. Nah, nanti kalau udah tinggal langsung paste aja seperti biasa kayak gini, teman-teman ya. Kalau udah dipaste tinggal dijalanin sama seperti biasa, nggak ada perbedaan. Nanti kurang lebih tampilannya kayak gini untuk scriptnya kalau udah kebuka, teman-teman. Nah, ini kalian tinggal langsung pilih aja. Nah, itu karena aku Blox Read jadi pilih Blox Read. Nah, ini punyanya Euphoria, teman-teman ya. Jadi punyanya mereka yang terbaru ini sekarang udah lebih diperbarui lagi, udah ada ini tampilan logo-logonya di kiri, teman-teman ya. Terus juga mereka udah hilangin key-nya, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai yang ini, kalau sebelumnya itu kan ada key-nya sedikit agak ribet. Nah, sekarang ini jadi udah nggak ada key-nya, teman-teman ya. Cuma nggak tahu kenapa ini ngebug, teman-teman ya, di bagian yang sininya nih. Kalau misalnya kalian munculin ini, nah itunya harus disilang dulu ternyata, teman-teman ya. Jadi nanti bakalan langsung lancar lagi, teman-teman ya. Oh, langsung aja di sini pilih aja, karena di sini pakai weapon, tinggal langsung pilih weapon, terus langsung weapon aku electric cloud, teman-teman ya, terus langsung tinggal langsung aja dijalanin auto farm ya, teman-teman ya. Untuk auto farm ini udah cukup bagus dan juga fitur-fiturnya mereka salah satu yang cukup banyak, teman-teman ya. Ini kalau kalian lihat, teman-teman ya. Nah, untuk attack-nya sih bagus, teman-teman ya, walaupun ini fast attack-nya nggak ada atau mungkin harus diaktifin manual, kurang tahu, teman-teman ya. Jadi kalian bisa cek-cek aja kalau misalnya mau aktifin. Nah, di sini mereka sediain juga ini, teman-teman ya, kayak ini style, teman-teman ya. Nah, di sini ada mastery juga, mungkin masterinya bakal aku coba. Cuma sebelumnya cari dulu untuk hilangin ininya, teman-teman ya, skillnya, karena skill fitur itu buat berubah, teman-teman ya. Jadi dicari dulu. Nah, kalau kalian di bagian MSC ini juga cukup banyak fiturnya kalau kalian lihat, teman-teman ya. Nah, ini mirip-mirip sama punyanya Ren, teman-teman ya. Jadi cukup mirip. Jadi kalau misalnya kalian pernah pakai punyanya Ren yang warnanya merah ini, yang logonya kayak gini juga, teman-teman ya. Kayaknya mungkin mereka kerja sama atau gimana, kurang paham, teman-teman ya. Tapi kalau kalian lihat dari toggle-nya, ini mirip banget sama punyanya Ren, teman-teman ya. Nah, jadi kurang lebih kayak gini. Kalau udah dihilangin mungkin bisa langsung aja dicoba untuk ininya, Devil Fruit Mastery-nya, teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau pakai yang untuk Mastery Fruit-nya, jadi kurang lebih kayak gini. Nah, itu teman-teman ya, kayak gitu. Nah, cuma aku nggak gitu suka pakai yang ini karena kalian bisa lihat aja, teman-teman ya, skillnya kadang-kadang miss. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai untuk Fruit Mastery, silahkan kalian bisa klik aja channel Sky Droid. Nah, terus kalian bisa pilih yang thumbnailnya ada tulisannya no miss skill, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian pilih yang thumbnailnya no miss skill, itu bakalan lebih bagus, teman-teman ya, untuk naikin mastery, teman-teman ya. Jadi kurang lebih gitu, udah aku tandai jadi di thumbnailnya, teman-teman ya, tandanya. Nah, ini ada juga untuk boss. Jadi kalau misalnya kalian mau cari untuk lawan-lawan boss, ada di sini. Nah, ini untuk ini, teman-teman ya, apa namanya, yang lawan di atas, teman-teman ya, yang di atas itu Cake Prince, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian mau Cake Prince bisa pakai ini. Dan juga ini untuk Cake Prince juga salah satu yang bagus. Jadi kalau kalian lihat, teman-teman ya, nah, ini udah langsung, cuma nggak kemakan semua. Jadi itu yang kurang bagusnya di situ, teman-teman ya. Jadi kemakannya nggak maksimal. Nah, di sini ada Body Sword dan lain sebagainya, cukup banyak. Elite Hunter, teman-teman ya, cukup lengkap. Set juga ada, teman-teman ya. Jadi kalau kalian yang belum sempat dapetin set, bisa lewat sini juga, teman-teman, untuk dapetin set macam-macam nih, teman-teman ya. Jadi tinggal kalian pilih aja untuk questnya, cukup yang lengkap banget, teman-teman. Ini cukup salah satu yang enak kalau kalian mau pakai. Jadi kalau kalian mau pakai itu salah satu yang pakai yang ini aja udah
hampir semuanya ada tonton ya. Terus di sini untuk PvP dan lain sebagainya, ini start tonton, ini TP, terus ini raid. Raidnya juga udah ada yang terbaru tonton ya, udah ada yang Phoenix, jadi kalian bisa langsung pakai ini untuk beli-beli raid yang snipe atau yang random juga ada di sini tonton ya. Ini random ada. Dan untuk shop-shopnya, nah terus di bagian bawah sini yang tadi tonton ya, ini kalau misalnya kalian mau pakai tonton ya. Cuma settingannya berarti emang nggak disediain sama mereka untuk fast attack-nya yang emang kencang banget tonton ya. Tapi ini lebih ringan dan juga lebih enak tonton ya kalau misalnya kalian pakai. Kalau aku lebih suka yang kayak gini nggak, karena nggak terlalu rusuh terus juga jadi lebih ringan tonton ya. Nah jadi mungkin kurang lebih kayak gini, aku tunjukin lagi satu kali lagi untuk auto farmnya tonton ya. Jadi kurang lebih gitu tonton ya. Jadi di video kali ini aku tunjukin ke kalian untuk update terbarunya ini supaya kalian bisa tahu kalau misalnya sekarang udah update dan bisa kalian pakai tonton ya. Jadi kurang lebih gitu untuk video kali ini. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton videonya. Buat teman-teman yang suka sama videonya bisa di like, dan buat teman-teman yang gak suka sama videonya bisa di dislike. Terus buat teman-teman yang masih kebingungan mau tanya-tanya, silahkan kalian bisa klik aja linknya di deskripsi teman-teman ya. Join aja ke Discord supaya bisa lebih mudah nanyanya teman-teman ya, jadi lebih mudah dijawab. Kalian juga bisa kirim foto atau kirim video kalau misalnya ada masalah di bagian mana, tinggal kirim aja teman-teman ya fotonya gitu di screenshot. Nah nanti supaya lebih mudah dipahaminya, jadi kesalahan kalian di mana yang gak taunya di mana teman-teman ya. Jadi gitu aja, buat teman-teman yang belum subscribe silahkan bisa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan upload terbaru dari channel Sketch Droid. Thank you, see you next time, bye-bye.